Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia. Pemerintah Desa Lasama, Kecamatan Tiworo, Kepulauan Kabupaten Muna Barat melaksanakan kegiatan pembuatan perahu fiber. Kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk masyarakat pesisir dalam mencari nafkah. Sebagai tindak lanjut hasil musyawarah penetapan RKP Desa tahun 2020 yang telah dianggarkan di tahun 2021. Kegiatan pembuatan perahu fiber tahun anggaran 2021 rencana sebanyak 20 unit sumber dana desa, tenaga kerja hoka dari Desa Lasama dengan jumlah kurang lebih 30 orang. Manfaat perahu fiber ini sebagaimana sarana mata pencaharian nelayan masyarakat Desa Lasama, karena sebagian besar masyarakat Desa Lasama adalah nelayan daerah pesisir. Desa Lasama mengalokasikan anggaran dana desa dalam pembuatan perahu fiber sebanyak 20 unit dengan dikerjakan oleh masyarakat Desa Lasama dengan pola padat karya tunai desa sebanyak 30 orang. Junaim Laode, Mobile Journalist Desa melaporkan.